guys, balik lagi di channel Juan Pro. Jadi di video kali ini guys, gue bersama kakak gue di sini, kita bakal bermain game Roblox horror ya guys ya. Ya, jadi ya oke. Jadi di sini guys, langsung saja guys ya, kita bakal bermain game yang ada di Roblox. Jadi ya, entar guys ya, gue bakal tunjukin kalian gamenya apa ya guys ya. Jadi di sini kita bakal bermain game restoran tengah malam ya guys ya. Oh my god. Ya guys ya. Jadi langsung saja guys ya, kita bakal bermain game ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dipencet dulu itu tombol like-nya. Jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa juga dipencet tombol subscribe ya guys ya. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Jadi langsung saja kita bakal ke videonya. Let's go. Wah. Takut. Ya elah, takut masa takut. Oke, jadi gue sudah berada di lobby ya guys ya, dan langsung saja kita bakal bermain di sini ya guys ya. Tapi ya kita cari yang ramai aja lah. Yo yo, kita sini. Oke, kita sudah join ya. Kita berdua aja ya. Oke, berdua aja deh. Waktunya nih. Excellent. Malam pertama. Oh, ini kayak game Granny ya. Restoran tengah malam. Welcome to your first. Hah? Selamat datang di malam pertama Anda di restoran. Oke. Jadi kita kayak di restoran. Kita kayak di restoran ya, seperti di apa? Di dalam judul game ya. Cara melayani pelanggan, jangan lupa ambil pesanan mereka. Makanan. Terus ya. Ambil makanan terus masukin ke oven. Oh ya. Oke. Okay. Oke, okay. Oh, kita jelajahi restoran. Oke, okay. Kita coba jelajahi. Champion. What is that? Jump scare semua kan apa ini? Cara main ini pelanggan bisu, ambil pesanan pelanggan, dapatkan makanan dari 5 ES, berikan masakan yang dimasak ke pelanggan. Ngerti enggak? Ngerti. Ngerti. Weh. Buset. Mas, sabar mas ya. Gimana sih? Saya ingin hotdog, berikan pelanggan hotdog. Hotdog, katanya di sini ya. Hotdog beku. Itu. Apanya? Terus kita ke oven mungkin atau masak. Gimana caranya? Oh, ini. Ini ya, bayar. Oh, kita aja nata game ya, nggak serem ya? Nggak serem. Oke, kita ambil burger beku, kita taruh sini. Beku banget tuh, sampai ada es. Tadi juga beku ya. Nah, cakep. Nah. Pelanggan, apa tuh maksudnya? Tadi kan ada pelanggan bisu. Gak tahu. Maksudnya apa tuh pelanggan bisu? Saya ingin burger. Oh, burger lagi, oke. Cakep. Ya, makasih. Oke. Bisa apa? Oh, RPG. Ada RPG. Coba lihat dulu tuh ininya. Apanya? Kita belum baca tadi. Oh, since there are no customers, I should check news. Wait. Masuk makanan dia. Ambil kan. Berikan. Okay. Oh, sama aja sih. Jangan berbicara dengan pelanggan setelah rumor tentang tukang daging tengah malam. Maksudnya apa tuh? Berhenti lagi mengacaukan makan pelanggan mereka mengeluh. Oke. Okay. Just focus. Oke. Okay. TV-nya di mana? TV. Oh, ini. Oke, okay, TV. Nanti lah. Coba ya. Kita cek berita dulu, guys. Breaking news. The police have just released a report stating that the infamous killer, nicknamed The Butcher, has just escaped prison. If you see this man, run and call the police immediately. Your life could be in danger. Oke. Berarti ada apa? Seorang penjahat, butcher.
Untung aja. Apa itu? Saya pasti melihat hal-hal. Oke. Berarti di berita tadi bilang ada seorang pembunuh yang kabur dari penjara namanya si Butcher. 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 Butcher ya. Wah, ini pelanggan. Oke, mana pelanggannya? Nah, kakek ini lagi. Oke, ya siap. Burgir. Siap-siap kakek. Burgir banget, burgir. Dia minta burgir. Yo, yo, yo. Kita panasin dulu, guys, ya. Oke, cakep. Nih. Mau coba jump scare semua. Enggak bisa. Ini. Apa ini? Jump scare semua kan? Apa ini? Oh, mau pakai? Mau. Nanti aja gak sih? Nanti aja. Nanti aja dah. Habis ini, habis ini. Nanti. Ini cewek, kesian. Nah, cakep. Oke. Tempat ini kotor. Oh, kita harus bersihkan. Oke. Ini kotor kan di atas meja. Kotor banget. Kotor, ini kotor ya. Kita bersih. Apa sih? Wah, eh. Kaget. Oh alah, itu bikin kepleset. Pantesan aja. A few minutes later. Nah. Oke. Okay. Terbang dulu. Jump scare. Wah iya. Oke. Okay. Oh. Malam 2. Aman, aman. Aman guys. Oke. Okay. Oh, kita melayani pelanggan lagi. Santai, santai. Aman, bos. Si aman ya guys ya. Mau kita coba jumpscare gak? Boleh. Entah deh, pas pelanggan terakhir. Oh iya boleh. Pas pelanggan terakhir. Ini kita kasih dulu nih ya. Depan hoki nih. Oke, okay, biasa. Kasih. Oke, okay, sekalian aja pakein semuanya nih. Cewek-ceweknya ya. Ayo. Coba ya. Coba pakainya gimana? Gak tau. Gini ya. Aduh, jangan like dong. Coba ya. Berikan. Hah? Berikan? Oh, gak bisa. Ya elah, padahal ada seneng-seneng. Gembel. Ada seneng-senengnya, woy. Ya kali ya. Yaudah. Coba sini. Oke. Bisa kita apain? Just ya, kita ngapain lagi guys? Oh, kita di center. Siapa tuh? Wah, kaget aku. Apa ya? Nge-lag woy. Nge-lag. Kaget aku. Bapak-bapak dong, bapak-bapak biasa guys. Mereka breakdown. Oh, mobilnya mogok. Mobilnya mogok. Wrench, kayaknya tadi aku lihat ada wrench di sini guys. Nah, ini nih. Ini ya. Oke. Coba ya. Mana bapaknya? Bapaknya mana? Ini ya? Terus tiba-tiba dia jump scare. Oke guys ya, ini dia. Kita perbaiki ya. Wah. Oh, apaan sih? Tiba-tiba langsung pergi. Makanya. Enggak bilang terima kasih lagi. Aduh, parah. Minus manner. Minus akhlak guys. Wah ya, oke. Malam 3, aman. Pasti ini ada hantunya. Friday, saya orang Jumat tahu. Lagi. Jumat, boy. Oke, okay. Coba ya, kita melayani pelanggan dulu, guys ya. A few minutes later. Oke. Okay. Susah. Bapak-bapak kumis ya. Oke, okay, kita positive thinking aja. Anggap aja dia ini kayak kurir gitu.
Anggap aja gitu. Coba ya, tar. Oke. Kita ajak ngobrol di ini loading, astaga. Oke. Yuk. Oke, pizza. Saya ingin pizza, silakan. Silakan. Silakan, ada silakan. Gak ada makanannya. Oh, habis katanya. Oh my god. Pak, habis, Pak. No food. Teman saya bakal kesini ya. Hubungi perusahaan pasokan ya. Pasukan. Nah, di mana hubungannya? Sana. Coba ya, kita cari. Kayaknya ada telepon genggam sini. Itu? Mana? Itu. Oh iya. Ini. Oke, kita telepon sebentar. Telepon, kita telepon perusahaan kita ya. Hello, Big Time Food Supplies. How could I help you? Okay. Hi, I need some more supplies at Martina, please. Okay. We'll be there shortly. Oh. Perusahaan kita ini ya. Tunggu truk makanan tiba. Okay, kita tunggu aja guys ya. Oke, sambil menunggu. Coba sini bisa. Bisa lagi cepet sih. Coba. Coba ya. Grab the food from the back of the truck. Oh. Grab the food from the back of the truck. Oke, berarti ada truck sini ya. Sampai ya. Ah, nih. Oke. Kita cek dulu guys ya. Please, gak ada siapapun. Saya cuma mau ambil barang sini. Weh. Lagi. Please, jangan nge-lag dong. Weh, tadi kan tulisan dinner kan? Wah. Tadi dinner. Iya. Sembunyi. Ngelag! Oh lama! Bang, ngelag bang, sumpah. Wah, 15 detik. Sembunyi mana? Weh, gak sembunyi. Kayaknya sebenernya itu masa sampah deh. Emang bisa tadi? Mati. Woy lah, mati woy. Oke. Guys, jadi astaga aku botak. Oke guys, jadi segitu saja untuk video kali ini. Kita mendapatkan bad ending ya, dimana kita mati ya. Mati. Kayaknya sembunyinya di tempat sampah tadi deh guys ya. Oke guys ya, jadi segitu saja untuk video kali ini ya guys ya. Jadi ya mungkin di next episode kita bakal mencoba good ending ya guys ya. Oke. Oke, jadi segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga dipencet tombol subscribe-nya guys ya. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.